أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabar saudara penonton yang budiman? Bagaimana dengan tingkatan nafsu yang kita bicarakan sebelum ini? Kita telah mengetahui dua tingkatan nafsu. Nafsu amarah yang perlu kita singkirkan. Yang kedua, nafsu lawamah yang kita bawa cerita wali Allah dengan si pemabuk itu. Ingat lagi tak? Jadikan cerita itu sebagai iktibar dan pengajaran untuk kita berubah ke arah mendapat mardatillah, keredaan daripada Allah. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda-mudi, rasa susah hati. Sebab bila Ustazah bagi tahu, orang yang nafsu yang kedua, nafsu lawamah ini, kebanyakan ada pada orang awam. Ramai orang ada nafsu lawamah ini. Nafsu lawamah ini, kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia buat jahat. Itu memang normal. Ramai orang ada macam tu. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia buat jahat. Jadi, orang yang bersifat dengan nafsu lawamah ini, Ustazah akan berikan tips sebelum kita masuk ke tingkatan nafsu yang ketiga ini. Ada empat step, empat langkah yang boleh mereka ini berubah untuk jadi baik. Ha, mereka tak boleh berada dalam nafsu lawamah untuk selama-lamanya. Mereka kena berubah. Bagaimana mereka nak berubah? Pertama sekali, mereka kena lawan nafsu mereka ini dengan menanamkan rasa benci sangat kepada maksiat dan menanamkan rasa cinta kepada kebajikan. Jadi nombor satu, tanam rasa benci kepada maksiat, menanamkan rasa cinta kepada kebajikan. Baru nafsu kita akan okey, ya. Benci, 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 benci kepada maksiat, suka, 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 suka kepada kebajikan. Yang kedua, bantulah untuk tundukkan nafsu kita ini dengan zikrullah, dengan zikir, barulah hati kita akan jadi lembut. Bila hati jadi lembut, baru layak untuk menduduki nafsu yang seterusnya. Ya, itu yang ketiga. Banyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun apa saja bentuk-bentuk zikir yang masyhur. Yang ketiga, bantu lagi dengan banyak berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk melawan nafsu yang jahat. Ingat lagi tak kepada Yusuf dan Zulaikha? Bagaimana Nabi Yusuf boleh melawan godaan nafsu yang kuat, yang hebat, yang datang daripada wanita cantik si penggoda ini? Sebab Nabi Yusuf menadah tangan, berdoa minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini kita kena rajin baca supaya kita dijauhkan oleh Allah daripada segala godaan nafsu yang jahat. Sama ada godaan ini datang daripada nafsu kita ataupun datang daripada syaitan ataupun datang daripada mana-mana wanita yang cantik nak goda iman kita kepada Allah, nak goda anak-anak kita. Pesan kepada anak-anak kita, nak-nak, kita pun sama juga. Rajinlah berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf ayat ke-33 yang berbunyi, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan diriku ini daripada tipu daya mereka, kalau engkau tidak memberi kekuatan kepadaku ya Allah, tentu aku ini akan cenderung untuk memenuhi keinginan jahat daripada mereka. Sudah pastinya aku akan menjadi orang-orang yang jahil. Jadi dengan doa ini, Nabi Yusuf dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan dapat kekuatan untuk menundukkan nafsu yang jahat ini. Yang keempat, kalau kita nak tundukkan nafsu lawamah ini, yang keempat, diri kita ini hendaklah dipimpin oleh guru mursyid. Kita kena berguru lah. Bukan kita baca buku saja, tapi kita kena berguru. Guru yang disebut ialah guru mursyid. Apa maksud guru mursyid ini? Guru mursyid ini ialah guru yang boleh membimbing kita ke jalan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Guru yang kita tahu bahawasanya ilmu dia ini memang ilmu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya guru mursyid. Bukannya guru yang sesat. Jangan salah pilih jalan. Kalau salah pilih
pilih jalan, nafsu kita akan tersasar daripada jalan yang sebenarnya ke arah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak singkirkan nafsu amarah, kita nak tingkatkan nafsu lawamah ke tingkatan nafsu yang ketiga, iaitu nafsu mulhamah. Nafsu yang ketiga, setelah kita bermujahadah, kita nak leburkan nafsu amarah dan nafsu lawamah, maka kita akan mendapat tingkatan yang ketiga, iaitu nafsu mulhamah. Bila sebut nafsu mulhamah ini ialah orang-orang yang hati dia dah bersih. Nafsu mulhamah ini ialah tidak ada langsung lintasan kotor dalam hatinya, was-was syaitan tidak ada lagi dalam hatinya. Jadi kalau orang tu dia sembahyang usuali sampai banyak kali, ambil air sembahyang sampai banyak kali, boleh telefon ustazah, saya dah 3 kali ambil wuduk dah ustazah, saya rasa was-was ustazah, saya rasa macam wuduk saya tak sah ustazah, senang-senang terjun je lah dalam kolam. Sebab apa? Dia rasa macam dia tak rata. Kalau dia nak ukur tu memang iblis jahat. Dia nak bagi kita lambat sembahyang. Memang iblis tu jahat. Dia nak bagi kita buang masa. Dia tak nak kita khusyuk dalam sembahyang. Jadi itu bukan orang yang bernafsu yang ketiga, nafsu mulhamah. Sebab orang yang ada tingkatan nafsu yang bagus ni, mulhamah ni, hati dia bersih, dia tak ada was-was, dia tak ada niat nak buat jahat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Asy-Syam ayat 8 hingga ayat 10 nak cerita tentang orang yang bernafsu dengan mulhamah ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu manusia dan yang menjadikannya, yakni Allah yang menjadikannya, lalu diilhamkan Allah kepada mereka ini, orang yang bernafsu mulhamah ini, mereka dapat ilham daripada Allah, mana yang buruk mereka kena jauhkan dan mana yang baik Allah bagi ilham kepada mereka, yang tu saja mereka lakukan. Sesungguhnya orang yang mensucikan hatinya, mereka akan mendapat kemenangan, dan orang yang mengotorkan hatinya ini dengan nafsu yang kotor, mereka adalah orang-orang yang rugi, mereka adalah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita nak kan, kita berada dalam tingkatan nafsu yang ketiga ini, nafsu mulhamah. Sebab nafsu mulhamah ni dia suka buat baik, ya, dia tak ingat nak buat jahat. Nafsu mulhamah ini hati dia bersih, dan ada beberapa sifat orang yang sifat mulhamah ini. Ada 7 sifat orang yang bersifat dengan nafsu mulhamah ini. Jadi kita pun nak tahu apakah ketujuh-tujuh sifat tersebut. Apa kata kita berehat seketika, jangan tinggalkan Motivasi Pagi. Kita bersambung selepas ini. Kita bertemu kembali untuk kita sambung tentang 7 sifat orang yang bernafsu mulhamah. Yang pertama sekali, mereka ni, orang yang bernafsu mulhamah ni, mereka tidak sayangkan harta, mereka tidak cinta kepada dunia. Mana bukti orang yang tidak sayangkan harta? Sebagai contohlah, kalau dia bawa duit, ya, dia nak pergi beli belanja, tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang minta sedekah, ya, dia rasa dia tak sayang dekat harta dia. Sebab dia tak cinta kepada dunia. Dia ambil dunia sekadar yang dia perlu saja. Dia tak rasa kedekut untuk dia mengeluarkan sejumlah wang untuk berikan kepada si pengemis itu. Dia tak rasa kedekut untuk dia bantu orang yang dalam kesusahan. Kerana apa? Tidak sayangkan harta dan tidak cinta kepada dunia. Yang kedua, merasa cukup dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bernafsu mulhamah ni dia ada sifat qanaah. Qanaah ini maknanya cukup dengan apa yang ada, tapi dia berusaha meningkatkan amal soleh kepada Allah. Cukup dengan apa yang ada ni, kadang-kadang ada orang salah tafsir. Qanaah ni ada orang salah tafsir. Dia ingat qanaah ni tak apalah, cukup lah apa yang ada. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak keluar cari rezeki pun tak apalah, semayang je dalam rumah. Ulat dalam batu pun boleh makan. Ini kan manusia. Tunggulah Allah berturun hujan daripada langit. Allah turunlah hujan emas daripada langit. Oh, tak boleh. Itu bukan qanaah. Qanaah tu maknanya mereka bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah Allah bagi tempat untuk berteduh, ya. Allah bagi rezeki boleh makan, boleh minum. Allah bagi duit hasil daripada titik peluh. Maknanya qanaah ni mereka cukup dengan kurniaan Allah, mereka bersyukur, tapi mereka berusaha meningkatkan apa yang mereka ada ini melalui jalan yang hanya yang halal, yang diredai oleh Allah. Itu yang dinamakan qanaah.
Jadi orang yang ada sifat qanaah ni, dia nafsu mulhamah ya. Yang ketiga, orang yang bernafsu mulhamah ni dia ada special sikit ya. Yang ketiga ini, mereka mendapat ilmu laduni ataupun mereka mendapat ilham daripada Allah. Ilmu laduni ni ialah ilmu yang khusus. Ilmu khusus ni biasanya ilmu laduni ni hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang kuat iman, dekat dengan Allah, wali-wali Allah. Biasanya lah ya. Ada juga orang yang paling soleh yang mendapat ilmu laduni, yakni ilham terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah sebut dalam surah Asy-Syams yang saya baca seketika tadi. Orang yang bernafsu mulhamah ini, Allah akan bagi ilham kepada mereka, ini baik buat. Allah bagi ilham kepada mereka, ini jahat, tinggalkan. Itu maksud mereka mendapat ilmu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok wali-wali Allah ni, kan kita selalu baca cerita-cerita wali Allah ni, bila kita baca cerita-cerita wali Allah ni, kadang-kadang ya, mereka tahu apa perkara yang akan berlaku. Kerana inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Nanti saya akan ceritakan tentang cerita wali Allah yang kalau kita dengar jalan ceritanya memang menarik ya. Jadi kita nak cerita dulu 7 sifat ni ya. Sifat yang keempat orang yang ada nafsu mulhamah ini, yang keempat, timbul rasa rendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah. Jadi orang yang tawaduk, orang yang merendah diri, orang yang tak ada sifat sombong, orang yang tak ada sifat bongkak, bukannya dia berjalan dia nak bangga kepada orang, tapi orang yang tawaduk ni cara berjalan pun kita boleh tahu. Ya, dia jalan tak angkuh ya, jalan pun tunduk sahaja. Mana tempat yang patut tunduk, tunduklah. Kalau tunduk sepanjang jalan nanti kan tak nampak pula longkang, jatuh pula dalam longkang, langgar-langgar dai pula. Jadi dia tawaduk ya, tawaduk pada perbuatannya, tawaduk pada tingkah lakunya ya, sentiasa merendah diri. Yang kelima, taubat yang sebenar-benarnya. Kalau kita nak tahu kita ada tak nafsu mulhamah ni, kalau dia taubat, dia taubat yang sebenar-benarnya. Apa taubat yang sebenar-benarnya? Taubat nasuha lah. Janji berazam dengan Allah, dia tak nak ulang lagi dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang berada dalam tingkatan nafsu mulhamah. Yang keenam, sabar yang hakiki. Apa dia sabar yang hakiki? Sabar yang hakiki ini ialah sabar betul-betul. Kalau Allah uji apa sekalipun, dia sabar. Sabar yang hakiki ini ialah tidak mengeluh qada dan qadar yang Allah tentukan kepada dia. Sabar yang hakiki ini ialah tidak merungut dengan ketentuan yang Allah berikan kepada orang yang bernafsu mulhamah. Itu sabar yang hakiki. Dan last sekali, orang yang bernafsu mulhamah ini tahan menerima kesusahan. Maknanya bukan dia sabar saja, tapi dia tahan. Ada orang sabar tapi dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan tu maknanya dia mengeluh lah. Kenapa Allah bagi kat saya macam ni? Kenapa orang lain tak macam tu? Kenapa Allah bagi ujian kepada saya macam-macam ujian? Kenapa orang lain saya tengok relax saja? No. Orang lain bukan relax, tapi mereka tabah menerima, mereka tahan kesusahan. Sebab tu walaupun kita nampak ujian dia hebat, tapi dia tenang je. Kerana apa? Tahan menerima kesusahan, itu tandanya orang itu dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu yang ketiga ini, iaitu nafsu mulhamah. Mereka yang berada dalam martabat yang ketiga ini, dalam nafsu mulhamah ini, mereka dah masuk kesempadan wali. Belum jadi wali Allah lah. Mereka dah masuk kesempadan wali sebab hati mereka bersih. Tetapi walau bagaimanapun, orang yang berada dalam nafsu mulhamah ini, sifat-sifat baik yang ada pada diri mereka, yang qanaah tadi, yang tawaduk tadi, yang tahan menerima kesusahan, yang bertaubat, yang sabar hakiki ini tadi, sifat baik yang mereka ada ini, sama ada zahir ataupun batin, belum lagi berakar umbi dengan teguh dalam diri mereka dan dalam hati mereka. Maknanya orang yang ada nafsu mulhamah ini, mereka kena bersihkan hati mereka bagi bersih-bersih. Mereka kena berjuang supaya mereka terus berada dalam nafsu mulhamah ini ataupun berada dalam tingkatan nafsu yang keempat. Caranya bagaimana? Mereka kena jaga-jaga, mereka kena bersihkan diri mereka, kena tingkatkan amal soleh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak berjaga-jaga, tak tingkatkan amal soleh, tak bersihkan hati mereka selalu, dibimbangi Allah akan cabut semula makam mulhamah ini. Akhirnya jadilah turun balik step, menjadilah nafsu lawamah ataupun jadilah nafsu yang lebih teruk, iaitu nafsu amarah.
Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah kalau boleh kita nak kita berada dalam nafsu lawamah ini. Nafsu lawamah tu bagus juga sebab kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Dia bertaubat beristighfar kepada Allah. Kalau boleh kita nak nafsu yang ketiga ini, iaitu nafsu mulhamah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan anak-anak dengar nafsu yang keempat ini, kalau boleh kita berdoa kepada Allah, kita nak berada nafsu yang keempat. Kerana orang yang ada tingkatan nafsu yang keempat ini, mereka akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga yang kekal abadi. Apakah nafsu yang keempat? Ikuti selepas ini. Kasih sekalian, kita sambung kembali. Nafsu yang keempat yang akan Allah masukkan ke dalam syurga, tingkatan yang baik untuk kita miliki, kita kena berazam. Kerana kalau kita melakukan amal soleh yang berterusan, kita melawan nafsu kita, nafsu mulhamah yang ketiga tadi akan meningkat kepada tingkatan yang keempat, iaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini ialah orang yang jiwanya tenang, hatinya sudah sampai kepada peringkat yang suci, bersih, tenang, aman, bahagia. Rasa sukar untuk dilafazkan dengan kata-kata. Manusia yang memiliki martabat nafsu mutmainnah ini, inilah nafsu yang pertama sekali yang mendapat keredaan daripada Allah, dan Allah akan melayakkan orang yang bernafsu mutmainnah ini memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan panggil mereka ini di dalam firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang bernafsu mutmainnah, wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan redha meredai, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jadi mereka ini bernafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sabar menempuh segala musibah dan ujian daripada Allah. Tenang saja apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah panggil, masuklah kamu semua ke dalam hambaku yang beriman, hambaku yang soleh. Masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Yang ini yang kita nak. Sebab ini nafsu yang pertama sekali yang mendapat tempat dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah ni, dia akan buat semua amal soleh dan dia akan tinggalkan segala kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dan jiwanya tenang walaupun ditimpa ujian dan musibah yang berat. Tenang bukan dalam satu keadaan saja, tenang dalam semua keadaan. Ada 7 sifat orang yang bernafsu mutmainnah ini. Semoga kita digolongkan di dalam golongan orang yang bernafsu mutmainnah. Yang pertama sekali, orang yang bernafsu mutmainnah yang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa bermurah hati. Selalu menjadi orang yang pemurah, bukan orang yang bakhil, bukan orang yang kedekut. Yang kedua, dia bertawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sebenar ialah dia keluar dulu cari rezeki, lepas tu baru dia serah kepada Allah. Allah nak bagi rezeki, Allah bagilah, sebab saya dah kerja dah, saya dah belajar dah. Allah nak bagi kejayaan ke, Allah nak bagi apa kepada saya? Tawakal kepada Allah, serah kepada Allah setelah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang bernafsu mutmainnah yang jiwa tenang ini, yang ketiga, mereka merupakan orang yang arif dan orang yang bijaksana. Mereka terdiri daripada orang yang pandai-pandai, bukan orang yang jahil. Yang keempat, mereka terdiri daripada orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja ataupun keluar mencari rezeki, sakit, ujian, tidak mereka menjadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan yang lebat tidak mematahkan semangat mereka ini. Kalau ada ceramah, tak apalah hujan, boleh pakai payung, pergi keluar dengar ceramah, pergi masjid, pergi tadarus Al-Quran, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bangun di waktu tengah malam, sujud ketika orang lain beradu dalam keadaan lena. Kerana apa? Kuat beribadah kerana nafsu mereka adalah nafsu mutmainnah, jiwa mereka jiwa yang tenang, nafsu mereka nafsu yang baik. Yang kelima,
syukur yang benar. Syukur yang benar ini maknanya mereka sentiasa berterima kasih kepada Allah. Syukur yang benar ini mereka buktikan melalui tiga perkara. Bukan syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bukan sekadar itu saja. Syukur yang benar ini pertama dengan lidah. Lidah bukan sekadar mengungkapkan terima kasih, tapi lidah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah mereka jaga, mereka tidak menuturkan perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan oleh Allah, tidak menuturkan perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur yang sebenarnya, yang kedua, syukur dengan hati mereka. Hati mereka ini kat dalam ni tak pernah kosong. Hati juga sentiasa ingat kepada Allah. Hati mereka tidak bersarang dengan sarang syaitan, tapi yang ada dalamnya ialah ingat, rindu untuk bertemu dengan Allah. Yang ketiga, tiga syukur yang sebenarnya mereka buktikan dengan amalan mereka yang rajin beribadah kepada Allah. Yang keenam, redha kepada ketentuan Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka redha, mereka boleh terima. Walaupun kadang-kadang kita yang Allah uji sikit ni, kita lihat orang-orang di sekeliling kita ini, beratnya ujian mereka. Kita nampak mereka tenang kerana mereka bernafsu mutmainnah. Yang ketujuh, orang yang bernafsu mutmainnah ini ialah orang yang takwa sebenar-benarnya. Takut kepada Allah. Nak buat maksiat rasa macam Allah nampak, rasa macam Allah berada di mana-mana. Tapi orang yang tidak bernafsu mutmainnah ini, dia boleh buat maksiat sebab dia rasa macam Allah tak nampak apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ini berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah nafsu amarah saja. Nafsu itu paling hina, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu kita berada hanya sekadar nafsu lawamah saja, hanya sekadar nafsu yang rendah saja. Kita nak tingkatkan, bukan sekadar mulhamah, tapi kita nak berada tingkatan nafsu yang keempat, nafsu mutmainnah, yang akan Allah masukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi. Sebab itulah kita kena rajin baca kisah-kisah wali Allah. Bila kita baca kisah wali Allah, walaupun ada orang kata, ustazah, kita bukan wali Allah, buat apa nak baca cerita mereka? Sebab wali Allah ni ada di antara mereka asalnya orang jahat. Ada yang gangster, ada yang ketua perompak, ada yang minum arak. Tetapi mereka berusaha tingkatkan nafsu mereka. Mereka berjuang, mereka lawan nafsu mereka, mereka lawan. Akhirnya boleh sampai ke martabat wali Allah. Dan ustazah akan ceritakan cerita seorang wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham. Ini diceritakan oleh Abdullah Al-Quraishi. Abdullah Al-Quraishi ini dia kawan dengan Ibrahim bin Adham. Bila dia kawan dengan Ibrahim bin Adham ini, mereka nak pergi ke negeri Hijaz. Bila mereka pergi ke negeri Hijaz, mereka jalan kaki 3 hari 3 malam, tak makan, tak minum. Jadi Abdullah ni dia rasa lapar, dia mengadu kepada Ibrahim bin Adham. Oh, kamu lapar ya, kata Ibrahim bin Adham. Mereka tak bawa bekalan makanan. Apa Ibrahim bin Adham buat? Dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Sahabat saya ni lapar ya Allah, tolonglah sahabat saya ya Allah. Tiba-tiba terkejut Abdullah ni, dia nampak lepas wali Allah Ibrahim bin Adham ni berdoa, dekat depan dia ada hidangan roti yang panas. Dia terkejut, roti ni datang daripada mana ni? Maka kata Ibrahim bin Adham, makanlah. Itu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makan separuh sahaja. Dia kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makan sikit saja roti itu, perut dia rasa kenyang. Kerana apa? Inilah kehebatan-kehebatan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang memiliki nafsu yang tenang, kepada orang-orang yang sentiasa berusaha untuk merapatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Bila kita dekat dengan Allah, kita berada dalam kesusahan, orang lain tak boleh tolong kita. Seandainya lah, Allah akan sentiasa membantu kita di mana sahaja kita berada. InsyaAllah pertemuan kita yang seterusnya, kita akan cerita pula apakah tingkatan-tingkatan nafsu yang seterusnya, dan ada lagi dua kisah daripada Ibrahim bin Adham. Ikuti sambungannya pada siri-siri yang seterusnya. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.